Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Kali ini saya mau unboxing paket jam tangan lagi yang baru datang hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di depan saya sudah ada paketnya dan mari kita langsung buka saja ya teman-teman. Ini isinya apa? Dan mari kita cari tahu. Nah, ini dia isi paketnya. Di sini adalah dompet ya. Saya beli dompet dari tempat yang jual jam ini. Nah, ini dia jam tangannya dan ini adalah jam tangan Skame ya. Oke, mari kita lihat paketnya satu-satu ya. Nah, ini dia, mari kita lihat satu-satu jam tangannya. Nah. Ini adalah jam tangan Skame model-model yang terbaru ya. Ini keren ya. Oke, ini ada dua ya jam tangannya seperti ini. Ini kombinasi warnanya sangat keren ya. Jadi jam tangan ini punya dua movement, yaitu movement analog dan digital. Nah, untuk movement digitalnya ini layarnya ini agak kecil ya. Nah, untuk tampilan digitalnya itu ada di bawah sini ya teman-teman. Nah, untuk lampunya itu ada di sini ya teman-teman. Nah, serunya lagi jam tangan ini menggunakan movement analog tapi tidak mempunyai crown ya. Jadi kita itu settingnya itu lewat pengaturan waktu yang ada di dalam sini, dan jarum jamnya akan tersetting otomatis ya, secara otomatis. Ini tampilannya sangat keren ya teman-teman. Kalau kalian lihat langsung ini bagus banget. Saya sangat suka dengan yang seri ini. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya yang ini modelnya sama ya dengan yang tadi ini, hanya saja ini tidak mempunyai jam analog ya, dan ini agak sedikit lebih kecil daripada jam tangan ini. Nah, modelnya seperti ini. Untuk fiturnya, dia mempunyai fitur alarm, stopwatch, dual time, dan timer. Untuk lampunya seperti ini teman-teman. Strapnya itu sangat lembut, sangat-sangat lembut. Dan untuk cara menggunakan jam tangan ini, karena dia tidak punya holder strap, jadi nantinya itu dia strapnya masuk ke lubang ini seperti ini. Keren ya, unik. Oke, kita lanjut ke jam tangan berikutnya. Nah, ini dia Skame yang modelnya kotak ya seperti ini. Nah,
strapnya ini sangat lembut juga ya teman-teman, dan modelnya segi empat seperti ini, modelnya kotak dan punya fitur alarm, stopwatch, timer, dan itu aja ya teman-teman. Modelnya juga keren, ukurannya tidak terlalu besar dan ini pas-pas banget buat kamu yang punya lengan kecil, ini pas-pas banget di tangan kalian. Soalnya jam tangannya terlihat tidak terlalu kecil, tapi akan masih sangat pas untuk lengan yang kecil ya teman-teman. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini modelnya keren juga ya teman-teman, seperti ini. Strapnya juga sangat lembut. Modelnya ini unik ya. Saya baru lihat jam tangan Skame model seperti ini. Ukuran diameternya itu tidak terlalu besar dan dia mempunyai fitur alarm, stopwatch, dual time, dan timer. Nah, untuk lampunya sendiri seperti ini ya teman-teman. Warna hijau sangat terang dan mempunyai 3 tombol di bagian kanan dan 2 tombol di bagian kiri. Nah, karena toko yang jual jam tangan ini juga jual dompet, saya coba beli salah satu dompetnya dan kita lihat dompetnya bagaimana. Dompetnya lumayan keren sih warnanya, saya pilih warna biru yang seperti ini. Untuk kualitasnya lumayan bagus sih ya teman-teman, ini bisa jadi pilihan buat kalian yang mau beli jam tangan plus beli dompet juga. Nah, yang terakhir itu saya pilih minyak untuk water resistant ya. Jadi buat kamu yang mau ganti baterai dan untuk menjaga water resistant jam tangan kalian, itu harus mengolesi seal karetnya pakai minyak ini. Harganya kemarin ini 25.000 ya di tempat saya beli ini. Ini penting banget buat kamu yang suka bongkar-bongkar jam tangan, biar jamnya tetap anti air saat dipasang kembali ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.